Seorang pria akan tanggung jawab dengan lantang ke media atas kehamilan BCL. Siapa dia? Kabar hangat dan terupdate hari ini. Terbongkar hal yang selalu disembunyikan Bunga Citra Lestari selama ini. Selalu mengelak tentang gosip yang datang kepadanya. Namun kini tak bisa lagi menghindar. Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas. Ungkap BCL benar hamil dan sang pria akan tanggung jawab dengan lantang ke media. Bunga Citra Lestari hamil dan Ariel jadi pasangannya masih memenuhi berita nasional. Bahkan muncul seseorang yang berani bongkar bahwa BCL benar hamil dan sang pria akan bertanggung jawab. Akan bahas tentang siapa orang tersebut yang secara terang-terangan mengungkap Bunga Citra Lestari sudah tahu resikonya. Baca selengkapnya artikel ini agar tak salah paham. Sebelumnya ungkap BCL terlihat buncit karena kegiatan malamnya yang sering dilakukan yaitu makan. Ibu-ibu ya, kalau aku flat, this is like normal human yang suka makan malam, ucap Bunga Citra Lestari. Bunga Citra Lestari juga sadar tidak semua orang paham tentang sudut pandang kamera. Muncul kabar juga bahwa Bunga Citra Lestari dituduh jadi orang ketiga oleh Nia Ramadhani. Nia Ramadhani mengungkap bahwa dirinya benci BCL. Dengan judul, orang ketiga, gue benci banget, masa lagi foto mereka ikutan foto di belakang, tulis Nia Ramadhani. Lewat akun @ramadhaniabakri, Nia Ramadhani berfoto sendiri. Akan tetapi di belakangnya ternyata ada Bunga Citra Lestari yang sedang berpelukan dengan seorang lelaki. Jadi yang menjadi orang ketiga dalam foto tersebut bisa dibilang adalah Nia Ramadhani itu sendiri. Sebelumnya geger dengan video Ariel dengan Bunga Citra Lestari alias BCL sedang video call. Juga tersebar foto dan video Ariel dengan Bunga Citra Lestari sedang fitting baju. Diunggah oleh akun @samuelwongso dengan caption, "Something good is coming soon." Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton, nantikan video menarik selanjutnya, sampai jumpa lagi.